Hai kamu, hari ini saya mau ambil apa nama tuh? Ambil saya punya bayam sini di luar rumah. Jadi saya mau kasih sup dia campur saya punya cendawan guys. Okay. Nah, saya punya apa nama nih? Saya punya bayam. Dia sudah cantik sudah tuh. Tuh nah apa nama tuh? Ini apa? Cricket apa batuh? Saya lupa sudah. Guntirik bilang kami dalam bahasa kami belalang bani cricket. Belalang yang pandai yang lain-lain tuh. Nah, tuh nah, dia suruh gigit-gigit bah. Nah, sudah lari. Saya pergi ambil dulu nih. Yang lain saya lupa bawa gunting tapi sakotu saja ini. Ini punya saya punya anjing, kucing, cendawan. Cendawan kosong saja guys. Aduh, enggak narik deh. Tenang lagi. Mustu ini. Tuna saya ambil lazama ini sebelum dia rosak yang satu biar sebab dia punya bunga beli kasih bibit. Nah, inilah saya punya pendapatan hasil. Nah, ada limau-limau pasti melakonan limau-limau guys. Sedap nih saya mau bikin lada nanti. Ini adalah saya punya pendapatan mungkin. Sup, sama lagi tuna di sini lagi. Tuna yang masih kecil. Nah, sudah saya ambil. Nah, hello, nomor lagi, hello. Lagi ada yang masih kecil-kecil lagi guys. Nina, punya apa nih? Bayam. Nah. Itulah saya ambil yang tuna masih kecil bah. Ini yang warna merah pun saya ambil juga lah. Mau campur ya supaya ada warna sedikit sepunya apa nama tuh sup. Saya ambil saja dia punya daun lah. Mau campur sudah. Nanti dia pandai lah dia tumbuh balik guys. Nah. Ini aja lah. Oke, nampaknya saya punya sup cendawan. Sup mendidih saya kasih masuk lah ini sayur. Si depaya lagi potong-potong. Nah itu ada cendawan guys. Terajun saja ini, sup terajun. Nah, lepas itu saya kasih balik saja dia guys. Ini saja ini. Ini sup terajun guys, campur halia saja. Fresh guys. Kita lopak ya. Apa bani? Lada putih. Serbuk lada putih guys. Nah begitu jalan dia. Oke, ini sudah ini sudah mau ada terlampau masak juga. Nah beginilah dia guys. Ada warna dia merah-merah kan. Itu tuna bayam yang warna merah. Jemput makan. Ya.
Una dua susu guys, panas bah. Panas sup sah. Pegang lah ini lama-lama.